Polisi patwal naik moge BMW terjatuh saat kawal Presiden Joko Widodo di Temanggung, Jawa Tengah. Video itu pun langsung menjadi viral seusai diunggah di beberapa media sosial. Salah satu yang mengunggah video tersebut adalah akun Instagram @momometses. Video tersebut diupload pada Sabtu, tanggal 18 Desember tahun 2021 kemarin. Pada video terlihat seorang polisi patwal sedang berhenti di pertigaan. Terlihat polisi tersebut mengendarai motor gede BMW R1200 GS. Saat ingin menanjak, tiba-tiba motor lompat-lompat dan sulit menanjak, seperti salah masukin gigi. Tak lama patwal yang naik BMW R1200 GS itu terjatuh. Untungnya aparat dan petugas yang berjaga di sekitar lokasi langsung membantu berdirikan moge BMW tersebut. Dikutip dari keterangan, peristiwa itu terjadi di Temanggung pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, lalu. Saat itu petugas sedang mengawal Presiden Jokowi. Lokasi detailnya, di pertigaan Kuagean masuk kawasan Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Video tersebut mengundang berbagai reaksi dari netizen di kolom komentar. Diketahui, insiden itu terjadi saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan ke Temanggung pada Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021, lalu. Saat itu, mobil Presiden diketahui melintas di pertigaan Kuagean masuk kawasan Desa Genting Sari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dikutip dari laman Presiden RI, dalam kunjungannya, Presiden Jokowi sempat meninjau lumbung pangan dan menanam bawang merah bersama petani dan masyarakat di Desa Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Selasa, tanggal 14 Desember tahun 2021. Kita harapkan dengan produktivitas yang makin baik, intervensi di bibit, diharapkan pendapatan, income, dari petani akan meningkat dan ini akan saya lihat setelah panen, ujar Presiden di lokasi penanaman. Dalam kunjungannya, Jokowi juga turut meresmikan 4 embung di Kabupaten Temanggung. Pagi hari ini saya datang ke Kabupaten Temanggung untuk meresmikan 4 embung yang telah kita bangun dari 66 embung yang kita bangun di tahun 2021, ujar Presiden.